Berbuka puasa biasanya berburu takjil. Berburu takjil. Ya, aduh, mau apa ya menu berbuka saya? Nah, gimana kalau dicarikan satu alternatif yang memacu adrenalin? Nah, ini ada nih Michael. Apa? Di Semarang, Jawa Tengah ini para pecinta motor trail menjelajah kawasan Bukit Terjal sembari menunggu buka puasa tiba. Seperti apa kira-kira keseruannya? Penasaran. Yang tentunya pemirsa akan menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Sore. Akhir kata, saya Tasya Syarif. Dan saya Mang Icana mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Sejumlah penggemar motor trail di Semarang, Jawa Tengah memacu adrenalin mereka sambil menelusuri jalur berbukit yang terjal. Tidak hanya menyalurkan hobi, jelajah bareng para pecinta motor trail ini juga digelar sembari menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Jalur yang berbukit serta tanjakan ekstrim menjadi tantangan dan sensasi tersendiri bagi para pengendara. Dan ngabuburit di ala komunitas trail ya seperti ini untuk mengisi aktivitas ketimbang daripada pada waktu bulan puasa banyak tidur, mending melakukan aktivitas seperti ini. Ngabuburit ala pecinta motor trail ini kerap dilakukan saat bulan suci Ramadan. Tak hanya sebatas menghabiskan waktu jelang berbuka, olahraga ekstrim ini juga dinilai ampuh untuk menjaga kesehatan tubuh. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa, Luka Dinata, RTV.